Halo guys, welcome back to Official Complex Solar. Bersama Aldi di sini, kali ini kita berada di segmen New Release. Nah, dan di new release kali ini kita bakal bahas smartphone terbaru dari Xiaomi yang baru banget rilis kemarin ya, tadi malam, yaitu Poco X3 Pro. Kayaknya Poco X3 Pro ini bakal menarik banyak perhatian dari pasar-pasar smartphone kelas menengah ya, karena speknya memang gila-gilaan banget nih di sini guys. So di video ini aku bakal ngasih tahu kalian spek-speknya dan harganya. So buat kalian yang mau beli boleh tonton video ini sampai selesai, oke? Okay? Yang pertama kita bakal bahas soal chipsetnya atau performanya. Di sini dia pakai chipset Qualcomm Snapdragon 860, yang mana Poco X3 Pro inilah yang pertama pakai chipset ini guys. Dan bisa dibilang Snapdragon 860 ini adalah penerus dari Snapdragon 855, yang mana itu punya performance yang keren banget ya zaman dulunya. Pokoknya Poco X3 Pro ini bakal punya performance yang mumpuni banget. Lihat skor AnTuTu-nya yang nyampe 490 ribuan guys. So kayaknya pantas banget Poco ngasih julukan ke Poco X3 Pro ini dengan The Beast gitu ya. Kemudian ke bagian yang lainnya, dia punya teknologi penyimpanan yang terbaru dan tercepat juga, yaitu UFS 3.1 dan storage-nya up to 250 GB ya. Dan dia masih punya untuk expandable-nya, SD card-nya dia punya up to 1 TB. Dan untuk RAM-nya dia punya teknologi LPDDR4X, dan itu juga yang cocok banget dan keren banget untuk gaming. Dan kapasitas RAM-nya dia up to 8 GB, ada yang 6 GB juga. Dan untuk baterainya dia juga punya kapasitas yang gede pula, yaitu 5160 mAh dengan fast charging sampai dengan 33 W. So buat kalian yang suka main game seharian, nggak perlu khawatir soal kapasitas baterainya. Selanjutnya kita bahas ke bagian display-nya yang lumayan keren juga di sini speknya ya. Oke, untuk layarnya dia pakai tipe layar IPS LCD dengan ukuran 6,67 inch. Untuk refresh rate-nya dia punya 120Hz dengan sampling rate sampai dengan 240Hz. So di harganya yang 3 jutaan, spek ini udah cukup banget untuk Poco X3 Pro ini guys. Kemudian untuk membuktikan bahwa Poco X3 Pro ini memang mendukung buat kalian yang suka main game, nggak lupa juga Poco ngasih liquid cooling 1.0. Buat kalian yang suka main game berat, berlama-lama nggak bakal khawatir soal HP-nya yang bakal panas. So bakal lebih aman. Kemudian ke bagian terakhir kita bahas soal kameranya. Untuk kamera belakang dia punya 4 kamera atau quad kamera dengan kamera utama 48 MP. Nggak terlalu gede-gede banget, tapi semoga aja gambarnya bagus. Nanti kalau udah datang kita bakal langsung review aja guys. Kemudian punya kamera ultra wide dengan 8 MP, kamera makro 2 MP, dan kamera depth 2 MP. Untuk kamera depannya juga nggak main-main, dia punya single kamera dengan 20 MP. Nah, untuk fitur perekaman atau foto dan lain-lainnya kita bakal bahas di reviewnya aja. Untuk di sini sih aku kasih clue-nya aja, dia bisa rekam sampai dengan 4K. Dan buat kalian yang mau beli Poco X3 Pro ini, tersedia 3 warna ya, ada yang Pantone Black, kemudian Frost Blue, dan Metal Bronze. Dan Poco X3 Pro ini tersedia dengan varian RAM 6 GB dengan internal 128 GB dan RAM 8 GB dengan internal storage 250 GB. Untuk RAM 6 GB dia dibanderol dengan harga 3.499.000, dan yang RAM 8-nya dia dibanderol dengan harga 3.999.000. So guys, untuk video pembahasan new release Poco X3 Pro ini kayaknya cukup sekian. Buat kalian yang terbantu dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Official Complex Solar biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari kita ya. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye.